sebagai anggota dewan mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-75 dengan harapan bahwa TNI hadir untuk sebagai pelindung, pengayong, pengaman untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih khusus di tanah Papua. Dan kita berharap umur yang sudah matang ini, TNI sebagai panutan, TNI sebagai ujung tombak, TNI sebagai pelindung masyarakat, ikut mengabdi untuk ikut menjaga negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga negara kita terlindung, terjaga, yang berdiri sebagai bemper di depan. TNI berdiri di depan sebagai bemper untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ikut menjadi pengaman, ikut menjadi pengayom, ikut menjadi pelindung di Negara kita Kesatuan Republik Indonesia, lebih khusus di tanah Papua, dan lebih khusus lagi di tanah Amonsa dan Bumi Kamoro.